Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, SM Official. Izinkan saya menyapa teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Saya doakan mudah-mudahan sehat selalu, berkaumur, dan lancar rezekinya. Amin, ya rabbal alamin. Dan kurang lebih 2 minggu ya teman-teman, saya tidak mengupload video. Padahal requestan atau demand teman-teman itu sangat luar biasa banyak melalui sosial media, WhatsApp, dan komentar ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan nge-reaction salah satu video yang membuat saya itu terinspirasi terhadap Malaysia, yang berjudul tentang Proyek Megah Malaysia untuk Mencapai Negara Maju. Bagaimana Malaysia tidak maju kalau negaranya itu sungguh luar biasa memakmurkan masyarakat atau penduduk Malaysia. Mari kita tonton dan simak videonya sama-sama. Let's go! Oke teman-teman, mari kita reaction sama-sama video kali ini, Proyek Megah Malaysia untuk Mencapai Negara Maju. Jangan di skip dan jangan lupa tombol subscribe-nya ditekan di sini ya teman-teman. Oke. Proyek Megah di Malaysia. Malaysia telah dinobatkan sebagai negara terbaik dunia untuk melabur atau menjalankan perniagaan pada tahun 2019 menurut majalah CEO World. Walaupun Malaysia gagal untuk menjadi negara maju 2020, ekonomi Malaysia tetap menunjukkan pertumbuhan yang baik. Dalam pada masa yang sama, beberapa projek mega telah dirancang dan ada yang telah hampir siap untuk digunakan. Jadi, wow. Mari kita lihat projek mega yang telah menelan belanja berbilion-bilion ringgit. Pertama, Menara PNB 118. Menara PNB 118. Wow, ini menara yang sangat megah ya teman-teman. 118 merupakan mercu tanda baru bagi Kuala Lumpur. Projek ini telah Malaysia menuju negara maju. Wow, menghabiskan ringgit Malaysia 5 miliar. Bilion. Ini artinya miliar ya. Kalau tidak salah seperti itu. Dengan ketinggian 640 meter. Pembinaan projek ini bermula pada tahun 2016. Masya Allah. Dan dijangka siap menjelang 2021. Menara ini akan meliputi lebih 3 juta kaki persegi yang terdiri daripada ruang pejabat, hotel, parkir serta dek pemerhatian tertinggi di Asia Tenggara. Wow, megah banget ya. Labuhan Raya Ban Borneo. Merupakan antara projek infrastruktur. Ini labuhan. Labuhannya seperti apa ya? Wow. Tahun 2015. Megah banget teman-teman. Pelan asal, labuh raya ini akan di tengah-tengah hutan dengan infrastruktur yang sangat luar biasa megah. Yang tidak menggunakan. Oh, 2325 km kepanjangannya, sangat luar biasa ini. Sekitar RM 27 bilion. Ringgit Malaysia 27 bilion. Ketiga, TRX, the TRX 106. TRX atau Tun Razak Exchange merupakan projek pembangunan ikonik seluas 70 Malaysia sangat maju ya. Pembinaan projek ini melibatkan dana sehingga 40 bilion ringgit. 40? Dan ini juga terkait dengan skandal 1MDB. Walau bagaimanapun, menara The Exchange 106 sedang giat dijalankan. Menara ini mempunyai ketinggian sekitar 490 meter ya. Dan mempunyai 106 tingkat. Menurut projek asal, TRX bakal menawarkan unit rumah, hotel mewah, ruang pejabat dan menara. Keempat, laluan rel Pantai Timur. ICRL. Wow, ini ICRL jalan raya kereta api ya. Masya Allah, sangat megah banget, indah teman-teman. Ke Semenanjung Barat Malaysia dan wilayah tengah. Selepas beberapa masalah Wih. Dan isu yang timbul, projek ini telah ditambah baik dengan kos sekitar RM44 bilion. Projek ini menawarkan laluan sepanjang 640 km panjang banget ya. Negeri Sembilan dan Selangor. Kereta api ini boleh membawa penumpang dan kargo dengan kelajuan yang berbeza. Projek ini 160 km/jam. 2026. Wow. Kereta api berkelajuan tinggi Kuala Lumpur Singapura. Oh. Ini cepat banget pada berarti ya. 2010, Masya Allah, negara Malaysia ini sungguh luar biasa ya. Ini yang melibatkan Malaysia dan Singapura. Kos yang ditanggung kerajaan dianggarkan sekitar 77 bilion.
77 bilion pada tahun 2026. Mengikut udah banget, indah banget, mahal banget ya. Berkelajuan tinggi sejauh 350 km dari Kuala Lumpur ke Singapura. Wow. Yang mengambil masa sekitar 90 minit sahaja dengan Malaysia Singapura 120 km. Hanya ditempuh dalam waktu 1 jam. Bandar Malaysia. 1 jam setengah. Malaysia, ya, 90 menit ya. Projek yang dibangunkan di lapangan terbang lama Pangkalan Udara Kuala Lumpur di Sungai Besi. Ia merangkumi kawasan seluas 486 ekar. Kos pembinaan secara keseluruhan bernilai sekitar RM140 bilion. Wow, 140 bilion ringgit Malaysia. 5 tahun untuk disiapkan. Masya-Allah. Ia bakal menawarkan ribuan rumah mampu milik dengan kemudahan seperti LRT, MRT serta HSR. Ketujuh, terakhir dalam senarai adalah Forest City. Forest City merupakan kota Forest yang bernilai sekitar RM410 bilion yang terletak di Masya-Allah, mahal banget ya, membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk mencapai negara maju. Malaysia sungguh luar biasa. Ini proyek teman-teman ya. Mewah, sekolah antarabangsa, pusat beli belah, hotel dan banyak lagi. Mengikut satu kenyataan, harga kediaman yang dijual di sini bermula RM600,000. Projek ini dijangka siap pada tahun 2030. Kesimpulannya, projek-projek mega yang dilaksanakan ini haruslah memberi impak yang lebih besar kepada ekonomi negara serta membuka lebih banyak peluang pekerjaan sangat kepada rakyat Malaysia. Indah. Peluang pekerjaan yang diwujudkan pula haruslah dengan gaji yang lebih baik supaya Malaysia dapat mencapai status negara maju pada masa hadapan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Wow. Follow kami APHD channel, silahkan di subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, barusan adalah proyek megah negara Malaysia untuk menuju negara maju. Barusan adalah reaksi yang sangat luar biasa, keren ya teman-teman. Saya terinspirasi terhadap negara Malaysia. Wow, sungguh luar biasa ya proyek megahnya ya. Dan hanya itu saja yang bisa saya reaksi hari ini. Kita ketemu di next video berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan dipantau terus channel SM Official. Oke, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.